Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut gak keras. Insya Allah. Jadi awal mulanya itu adalah aku ngelihat salah satu presiden Turki itu ngaji suaranya Masya Allah tabarakallah banget. Terus akhirnya pas live itu aku bilang, Masya Allah ya, ini kan kebetulan banget kodar. Kebetulan banget qadarullah semua paslon 66-nya itu adalah seorang muslim. Dan juga negara kita adalah negara mayoritas nomor 1 muslim terbesar di dunia.